Hai guys, ikut aku yuk bikin semur tahu dan telur yang super duper enak banget, yeay. Pertama-tama, kamu sediain tahu dan kita potong jadi segitiga seperti ini ya guys. Sesuai selera kalian mau pakai tahu sebanyak apa. Tapi biasanya aku pakai yang udah diplastikin dari abang-abangnya kayak gini guys. Lalu kita potong 8 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, dan 5 siung kemiri ya. Terus kita blender, pakai blender Philips ya guys. Lalu kita masukkan telurnya, kita rebus sampai matang dan kita siapkan minyaknya. Kita tumis bawang yang tadi sudah kita blender ya, kita aduk-aduk terus. Kita aduk-aduk terus sampai merata dan kita masukkan daun salam, geprek lengkuas dan juga geprek daun sereh ya guys ya. Terus kalau sudah kita aduk-aduk lagi, kalau misalkan sudah agak lama dan sudah agak wangi, habis ini kita masukin gula merahnya guys. Nih. Dan kita masukin juga kecap manis ya guys. Dan jangan lupa nanti di akhir ada koreksi rasa. Bisa kalian kasih garam, merica, ketumbar, kalau bisa pakai bon cabe sedikit. Nah, ini kita kasih air lalu kita aduk-aduk ya guys. Di sini tinggal kalian koreksi rasa aja, karena kalau kalian koreksi rasanya setelah telur dan tahu masuk, susah diaduk guys. Nah, sekarang sudah jadi guys. Yeay. Selamat mencoba.